Salam sejahtera, kembali lagi bersama di channel ini. Channel ini akan memberikan info-info artis panas dan luar negara. Dan bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, komen, dan subscribe. Supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada Anda. Mungkin berita ini mengejutkan Anda semua. Berita ini juga saya petik daripada Roti Kaya. Samsul tetamu istimewa datang beraya. Lama juga dia luangkan masa hari itu. Pelakon Putri Sarah meluahkan rasa syukur hubungannya dengan bekas suami Samsul Yusuf semakin baik selepas bercerai pada 14 Julai lalu. Metik Oh Bulan, Putri Sarah berkata Samsul juga sering kerap meluangkan masa bersama anak-anak dan mahu hubungan sebagai pengarah itu dengan anak-anak terus rapat. Selepas apa yang berlaku, Samsul lebih kerap berjumpa anak-anak. Hubungan saya dengan dia juga lebih baik dan kami selalu berkomunikasi memberitahu perkembangan anak-anak. Kalau boleh saya nak terus rapatkan hubungan Samsul dan anak-anak. Mudah-mudahan selepas ini dengan bapak dan mak mentua pula. Kami pun tidak menetapkan tempo masa untuk berjumpa anak, katanya. Dalam pada itu Putri Sarah mendedahkan turut tetamu istimewa yang datang beraya pada hari raya Aidil Adha yang lalu ialah Samsul. Samsul datang beraya dengan anak-anak. Tetapi datang beraya di rumah siapa? Saya tak boleh kongsikan. Lama juga Samsul meluangkan masa pada hari itu. Saya melihat ia satu perkembangan yang baik dan tidak lagi seperti dahulu. Anak-anak juga sangat gembira. Jadi saya mahu terus kekal begini, katanya.